Konflik fisik pertama antara Pajang dengan Mataram itu berawal dari anak Tumenggung Mayang yang bernama Raden Pabelan. Tumenggung Mayang ini menikahi adiknya Senopati Sutawijaya yang melahirkan seorang putra yang konon dikenal sangat tampan tetapi berperilaku buruk yang bernama Raden Pabelan. Di dalam naskah Bapatengah Jawi dikisahkan bahwa Raden Pabelan bin Tumenggung Mayang merupakan pemuda yang sangat ganteng, tetapi perilaku dan kepribadiannya tidak sebanding dengan ketampanan wajahnya. Raden Pabelan terkenal sebagai pemuda urakan yang suka mengganggu anak dan istri orang lain. Perbuatan buruk Pabelan ini kemudian menggelisahkan masyarakat luas. Ayahnya, yakni Tumenggung Mayang pun sangat malu dengan ulah buruk putra satu-satunya itu. Ia sudah seringkali menasihati Pabelan agar berperilaku baik dan jangan mengganggu istri dan anak orang lain. Selain itu, Tumenggung Mayang juga sudah berkali-kali berusaha menikahkan putranya yang urakan itu, tetapi anak laki-lakinya itu tetap saja menolak. Pemuda itu suka menikmati kebebasannya dengan cara mengganggu gadis-gadis milik orang lain, karena benar-benar jengkel dan tidak bisa mengendalikan ulah anaknya yang tidak terpuji itu, Tumenggung Mayang kemudian menghendaki supaya anak sematawayangnya itu cepat mati saja. Kemudian Tumenggung Mayang pun merancang strategi bagi kematian anaknya. Suatu hari ia berkata kepada Pabelan bahwa jika anaknya itu tidak mau beristri tetapi masih suka mengganggu anak istri orang lain, maka hendaknya jangan kepalang tanggung. Jangan hanya berani mengganggu anak dan istri masyarakat awam, kalau berani hendaknya ia meniduri dan bercinta dengan putri Sultan Pajang yang bernama Putri Sekar Kedaton. Sebab jika ia mati karena bermain cinta dengan putri raja, maka matinya akan hormat. Tetapi jika ia mati karena mengganggu anak istri orang awam, ia hanya menjadi manusia nista dan hina seumur hidup. Raden Pabelan sesungguhnya siap menerima tantangan dari ayahnya itu. Tetapi masalahnya, Putri Sekar Kedaton tidak pernah keluar dari dalam Kapuntren. Untuk masalah ini, Tumenggung Mayang siap membantu untuk masuk ke Kapuntren. Maka pada hari yang disepakati, Tumenggung Mayang mengantarkan anaknya ke keraton untuk bisa masuk ke Kapuntren dan bertemu dengan Putri Sekar Kedaton. Untuk masuk ke dalam keraton ini, Raden Pabelan disuruh melompati tembok benteng. Tumenggung Mayang lalu mengunci secara gaib agar putranya itu tidak bisa keluar lagi dari Kapuntren. Hal ini karena Tumenggung Mayang memang berharap supaya putranya itu diganyang oleh pengawal keraton. Tujuan yang dirancangnya ini tidak diketahui oleh anaknya. Setelah masuk ke Kapuntren secara sembunyi-sembunyi, bertemulah Raden Pabelan dengan Putri Sekar Kedaton. Melihat ketampanan Pabelan, sang putri hatinya langsung luluh. Raden Pabelan langsung digandeng sang putri ke tempat tidurnya. Maka pada malam itu juga, kedua anak muda itu langsung bercinta dengan puasnya tanpa ada yang mengetahui. Di malam berikutnya, Pabelan hendak kembali ke rumah. Tetapi karena lingkungan benteng tempat ia masuk itu sudah dikunci secara spiritual oleh ayahnya, maka ia pun kebingungan dan tidak bisa keluar. Karena terkunci, maka Pabelan pun secara sembunyi-sembunyi kembali lagi ke Kapuntren, tepatnya ke kamar Putri Sekar Kedaton. Ia di kamar sang putri itu sudah satu minggu. Selama itu pula Pabelan dan Putri Sekar Kedaton bermesra-mesraan memadu cinta. Hingga pada malam berikutnya, prajurit penjaga Kapuntren mulai mengetahui keberadaan Pabelan. Terbongkarlah perbuatan Pabelan yang sekian lama telah meniduri Putri Sultan. Statusnya kemudian disamakan dengan maling karena ia masuk ke Kapuntren tanpa izin. Ia pun dilaporkan kepada Sultan Hadiwijaya. Mendengar laporan ada maling masuk ke Kapuntren dan mengencani putrinya, Kanjeng Sultan langsung murka. Sultan langsung memerintahkan agar maling itu ditangkap dan dihukum mati. Maka dikerahkanlah prajurit pengawal keraton menangkap Pabelan yang saat itu sedang berpelukan dengan sang putri. Dan kemudian Pabelan berakhir riwayatnya dengan dipenggal kepalanya. Namun setelah diselidiki, rahasia Tumenggung Mayang itu akhirnya terbongkar sebagai orang tua yang merancang cara supaya anaknya itu bisa masuk ke dalam Kapuntren. Maka Tumenggung Mayang pun dijatuhi hukuman buang ke Semarang. Berita pembuangan ini terdengar oleh Senopati. Ia tidak terima jika adik iparnya itu diasingkan keluar Pajang. Maka Senopati Sutawijaya langsung mempersiapkan anak buahnya untuk menculik Tumenggung Mayang dengan maksud untuk menyelamatkannya. Maka berangkatlah orang-orang kepercayaan Senopati. Di tengah perjalanan menuju Semarang, pasukan Pajang yang membawa Tumenggung Mayang itu dihadang oleh sejumlah prajurit Mataram. Dengan kemampuan dan kegesitannya, prajurit Mataram itu berhasil merebut Tumenggung Mayang dari tangan tentara Pajang, sehingga Tumenggung Mayang pun berhasil dibebaskan dari pembuangan. Tumenggung Mayang kemudian dibawa ke Mataram. Selain berhasil membawa Tumenggung Mayang, para prajurit Mataram itu juga berhasil membawa kepala prajurit Pajang ke hadapan Senopati.
Beberapa prajurit Pajang yang selamat dari serangan prajurit Mataram segera kembali ke Pajang. Mereka pun melaporkan kejadian yang sebenarnya kepada Kanjeng Sultan. Mendengar laporan bahwa Senopati telah merebut Tumunggung Mayang dari tangan prajurit Pajang, Sultan Pajang langsung naik pitam. Ia kemudian mengerahkan pasukan Pajang untuk menyerang Mataram. Kini Mataram sudah mulai berani mengganggu Pajang secara fisik. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Dari sinilah peperangan Pajang versus Mataram dalam skala besar dimulai, sehingga memicu konflik-konflik berikutnya.